apa itu diafragma. Kadang sering kita mendengar istilah bukaan, aperture, atau diafragma. Ketiganya adalah hal yang sama. Dalam kamera, diafragma, aperture, atau bukaan adalah komponen dari lensa yang berfungsi mengatur intensitas cahaya yang masuk ke dalam kamera. Diafragma lensa biasanya berbentuk lubang, mirip lingkaran atau segi tertentu yang bisa kita atur besar dan kecilnya. Di dalam settingan kamera, diafragma atau bukaan dinyatakan dalam satuan F. Semakin besar nilai F, semakin kecil diameter bukaannya. Dan semakin kecil nilai F-nya, semakin besar diameter bukaannya. Semakin kecil diameternya, maka cahaya yang masuk akan semakin sedikit. Dan sebaliknya, semakin besar diameternya, semakin besar pula cahaya yang masuk. Efek yang dihasilkan dari pengaturan diafragma bisa kita lihat dalam contoh foto berikut. Foto pertama menggunakan F11, yang artinya diameter bukaannya kecil. Cahaya yang masuk sedikit, sehingga menghasilkan depth of field atau kedalaman ruang tajam yang luas. Foto akan terlihat rata dan sedikit blur di bagian background-nya. Untuk foto kedua menggunakan F1,4, yang artinya diameter bukaannya besar, cahaya yang masuk semakin banyak, sehingga menghasilkan depth of field atau kedalaman ruang tajam yang sempit. Foto akan terlihat blur di bagian background-nya. Mari kita bandingkan foto pertama dan kedua. Terlihat perbedaannya kan? Ingat, bila kita menggunakan nilai F yang besar, maka diameternya semakin kecil, dan efek yang didapat dalam foto adalah depth of field atau kedalaman ruang tajam yang luas. Dan sebaliknya, jika kita menggunakan nilai F yang kecil, maka diameternya semakin besar, dan efek yang didapat dalam foto adalah depth of field atau kedalaman ruang tajam yang sempit. Mana yang lebih baik, menggunakan F besar atau F kecil? Tentunya tergantung kebutuhan foto kita. Mau seperti apa foto yang akan kita buat nanti? Selamat belajar dan berkreativitas. Salam fotografi, biar foto yang bicara. Kunjungi website kita di www.photographer.net. Di situ kita bisa share dan belajar banyak tentang fotografi. Download gratis e-book kita di www.exposure-max.com. Dapatkan juga merchandise menarik kita di toko.photographer.net. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe.